Sabar ya. Ayo, keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Sabar. Keluar, 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 keluar. Ayo. Mohon sabar. Akang, gak usah ikut-ikutan. Tapi mereka untuk bisa. Akang. Ini suatu ujian. Mohon bersabar. Ini suatu ujian dari Allah. Cinta memang menyakitkan. Emang sabar. Dia kan udah jadi. Cinta memang. Udah lama. Sabar aja. Yang sabar ya. Ini ujian. Ini ujian dari Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan semua tamu undangan, saya mohon maaf sekali atas kejadian yang tadi. Untuk selanjutnya, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu ke dalam mencicipi hidangan yang sudah kami sediakan. Oh ya, Lilis? Iya, Pak. Kamu silakan balik lagi ke pelaminan. Ada yang mau foto sama Lilis, silakan. Silakan ibu-ibu. Silakan. Pak, saya dari Sri pamit dulu. Oh iya. Pak Lutfi. Terima kasih sudah menikahkan anak saya. Ini terimalah. Terima kasih, Pak. Saya ikhlas. Bapak simpan aja. Saya terima, Pak. Tanda terima kasihnya. Saya kamu apa-apaan sih? Kalau begitu, saya pamit dulu. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begitu, Luffy. Astagfirullah, kamu kenapa sih, Neng? Akang tuh nggak usah ngurusin Kang Luffy. Kang Luffy tuh udah enak di sini, banyak job. Kalau di daerah itu sambetannya dikit, Kang. Nggak kayak di sini, di kota. Sayang, ada baiknya tawaran Kang Ibrahim kita pertimbangkan. Kalau memang di sana tidak ada penghulu, itu bisa jadi ladang dakwah aku. Begini, Lina. Maksud Akang, Akang sebagai kepala Departemen Agama di daerah, itu merasa kesulitan mencari penghulu. Makanya, Akang ngurus si Luffy untuk bisa ditugaskan di sana. Begitu, Lin. Itu pun akan nggak maksa, terserah Luffy. Enggak. Pokoknya Kang Luffy harus tetap di sini. Sayang, justru aku pengen orang-orang di sana. Kalau di sana nggak ada penghulu, siapa yang mau nikahin anak-anak mereka? Memang itu masalahnya, Lina. Makanya Akang berharap Luffy bisa membantu di sana dan mau ditempatkan di desa itu. Akang ini nekat ya. Jangan mentang-mentang dulu Akang biayain Kang Luffy dari kecil, Akang bisa ngatur-ngatur seenaknya. Bukannya begitu. Sudah. Saya bersedia, Kang. Tolong Akang atur untuk penempatan saya di daerah itu. Akang! Tapi, gimana dengan Lina? Santai aja, Kang. Itu urusan aku. Gara-gara
Bapak. Pak, jangan korbankan dia, Pak. Demi melunasi hutang jadi Bapak. Ini gak adil, Pak. Sebaiknya kamu itu gak usah ikut campur. Ini udah kesepakatan saya sama Bapak kamu. Berarti lebih baik kamu diam saja. Gak bisa. Saya tidak rela adik saya menikah dengan orang yang tidak ia cintai. Apalagi untuk bayar hutang. Ingat itu. Dia. Ayo ikut Bapak. Assalamualaikum. Jamin, ada apa ini ribut-ribut? Tidak ada apa-apa. Sudah. Anak pulang saja. Tunggu. Wan, tolong jangan, Wan. Tolong, Wan. Wan, jangan, Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia penghulunya sudah datang. Ayo, Wan, sini, Wan. Bawa. Ikut. Silakan. Anda Hasrat bin Aziz. Kamu dia binti Cedek. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Lutfi lama bener. Nikahin satu pasangan doang selama ini. Awas aja balik-balik bawa duit. Diam kamu.
kamu harus bertanggung jawab. Hah? Kamu sudah melakukan dosa besar. Apa salah saya? Kamu sudah meninggalkan kaleng kontrak. Kamu sudah menjadi penghulu dia, adik gua. Astagfirullahaladzim. Tapi saya tidak pernah dikasih tahu kalau perkawinan dia adalah kawin kontrak. Desa ini jadi desa wisata karena terkenal dengan perempuan-perempuannya yang mau diajak kawin kontrak. Kamu lihat kan, lihat wisatawan asing datang ke sini, mereka mencari istri buat kawin kontrak. Paham kamu? Mereka memanfaatkan saya. Saya tidak akan bersedia kalau diminta untuk menikahkan pasangan kawin kontrak. Saya janji. Sudah. Pak Jamin. Pak Kades. Gawat. Ini benar-benar gawat, Pak Jamin. Ya kenapa, ada apa kok kayak orang panik begini, ya? Ada yang coba-coba menghalangi rencana perkawinan kontrak di desa kita. Kalau tidak ada perkawinan, dari mana kita ada penghasilan? Bisa-bisa pemasukan kita berkurang. Siapa? Siapa yang akan menghalangi siapa? Coba Pak Kades sebut namanya. Hah? Biar saya kasih pelajaran dia. Lutfi. Mana mungkin Lutfi, Pak Kades? Hah? Baru kemarin Lutfi itu jadi penghulu di salah satu klien saya. Hah? Pak Kades ini ngaco, ah. Itu kan kemarin, Pak Jamin. Baru saja saya dengar dengan telinga saya sendiri. Kalau Lutfi itu bertekad akan menggagalkan semua perkawinan kontrak di desa kita. Ah, yang betul. Dan yang lebih gawatnya lagi. Devisa desa kita akan turun drastis. Iya. Devisa saya juga, Pak Kades. Lutfi memang tidak bisa dibiarin. Padahal saya ini baru saja mengirim Awang ke kota untuk mengambil perempuan-perempuan yang bisa dikontrak. Kalau begitu kita harus melakukan sesuatu. Bagaimana? Melakukan sesuatu. Sesuatu. Saya punya rencana. Ayo. Kamu jangan kayak gini. Kamu jangan pergi. Sayang, ini yang dinamakan jihad. Aku masih mau di sini. Masih banyak tugas mulia yang harus kita selesaikan. Jihad kamu bilang kamu dengan memalang kami kontrak. Terus profesi kamu sebagai penghulu gimana, Kang? Kalau kamu gak nikahin orang, terus kita mau makan apa, Kang? Astagfirullahaladzim. Rezeki semua Allah yang atur. Aku mohon kamu jangan pulang sama bapak. Nggak bisa, Kak. Aku mau pergi, Kak. Lepasin aku, Kak. Lepasin. Mau kemana lagi, nak? Mau ke terminal, ya? Ayo, abang antar.
Lina, Lin, sayang. Ngantarin terus kamu teh, ah mana jauh, si bos ada aja lagi lah, ah sepulangnya teh saya takut gelap banyak setan di sini teh, ah dasar si bos mah nggak ngerti, apa itu, kucing, sana. Mereka memang ada, hanya di Trans 7. Sendiri di sini, hah? Sekarang kesambet aja lo. Itu si Ana loncat. Loncat gimana maksud lo? Kabur loncat ke bawah ke jurang. Nggak ada. Siapa-siapa di sana? Lu jangan macam-macam sama gua lo ya, hah? Ada tadi teh ke bawah gini, kelutuk-kelutuk. Duk, gue ke bawah. Kalau nggak percaya mas Okang, bosnya dia yang ke bawah. Enak aja lo. Masa lo yang nyuruh gua, bos lo? Hah? Lo yang kesana sekarang. Turun. Saya kesana? Iya, cari. Cari sampai ketemu, ayo. Dalam itu, teka, bos. Udah, ayo, cari. Ayo, jurang. Nanti kalau saya mati, di mana, kan? Ayo, cari. Bukan, Kang Bos! Ah. Gak ada ini, Teh! Hah? Gak ada, Kang Bos! Si Hana! Aduh, si Hana bikin bakabe, wahai lah! Nanti Teh saya kena salah terus ini kalau kayak begini! Hana! Wah, ini mah dalam! Mati kok itu mah kalau masuk sini mah. Ada nggak? Nggak ada, bos. Cari lagi. Yeay, dibilang nggak ada. Sini kalau nggak percaya, turun. Iya, gue turun. Mana-mana. Gulundung situ sayang mati. Mana-mana. Gak ada kan? Iya tadi mau kesana jatuhnya. Bilang jatuh loncat segala macam mana? Iya Kang Bos tadi mau kesana jatuhnya. Ah masih daerah sana lah. Saya mah pinter. Pasti daerah sana, saya mah punya otak. Dicari dulu, baru ngomong. Coba cari, ayo. Ya, ayo lah. Ayo, temanin. Ah. Ini teh, hutan. Jeblok. Ah. Ana! Jangan bikin, barabe, mana emak bikin barabe saya. Kang Bos, ayo jalannya. Thank you.
Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wana bu. Hana mana Hana? Minta maaf Wana bu. Minta maaf. Hana hilang Wana bu. Afe, cepat sekali. Hana kurang dengar. Hana kabur. Hilang Wana bu. Itu jangan cengir. Itu jangan cengir Sani. Oh, jadi ente mau nipu ane, ha? Ha? Ente lihat dompet ane apa dompet ni? Fulus ane udah habis buat dapatin Hana. Ente cari utang. Ente mau nipu ane, ha? Tapi perempuan yang lain Wana But ini cantik-cantik Wana But. Iya. Ya, jangan cuma Hana Wana But ya. Ane gak peduli. Itu mau kasih perempuan sekampung, Ana gak mau, Ana tetap maunya sama Hana. Sudah kak, aku mau masuk. Nina, Nina, tunggu dulu. Aku mohon sama kamu, kamu pulang sama aku sekarang. Aku butuh kamu. Ini rumah tangga kita, kita bisa selesaikan ini semuanya. Enggak, Kang. Aku tuh gak mau. Kamu tuh lebih urusin warga daripada urusin aku, Kang. Aku mohon kamu pulang sekarang. Lebih. Maklin. Hah? Kamu ini jadi suami, bisa gak ngurusin kamu? Bisa gak nyukupi kebutuhannya? Saya ngerti, Pak. Makanya saya jemput Lina ke sini. Sekarang, Anda kasih dua pilihan, ha? Kalau nggak Hana ente datangin, kalau nggak Fulusan ente pulangin. Ente faham? Cepetan! Saya punya solusi. Solusi jitu. Gini, semua teh sekampung ini teh tahu kalau istri saya itu cantik. Nah, gimana kalau Wana But nikah sama istri saya? Saya jamin sepanjang masa tetap bersama forever. Ente menipu Ana kedua kali, ha? Kalau Ana pulangin, Ente gak peduli. Mari pulut, Ana. Iya. Mari pulut, Ana. Pulut. Ayo kita cari Ana daripada dikempesin, Ner. Iya, betul. Kita cari. Ayo, Kang Bos, cari. Ayo, cari. Ya, Wana But, saya cari. Marah abis si Hana. Wang, kenapa gua yang disuruh, Wang? Loh, kita cari bareng, bukan gua yang disuruh. Lu ngerti? Ayo. Cepat jalan. Iya. Ini nanti buat kau ini. Ambil buat ini. Itu lihat kan? Dia urusannya ludes, hari ini juga gak ada. Saya yakin bisa menyelesaikan masalah ini berdua, Pak. Saya tidak yakin. Wong Lina sudah cerita kok sama saya. Mulai saat ini, Lina tinggal dengan saya. Daripada tinggal dengan kamu yang tidak mengurusnya. Bukan begitu maksud saya, Pak. Hah? Cukup. Lina, Pak. Sekarang juga Bapak minta kamu pergi dari sini. Dan jangan kembali lagi. Mbak, gak apa-apa. Saya minta maaf, Mbak. Saya gak ngeliat, Mbak.
Mbak bener gak apa-apa? Saya gak apa-apa. Sebenarnya Mbak mau kemana? Biar saya yang antar. Sebagai permintaan maaf saya. Kakang, saya mohon. Saya tidak punya tempat tinggal. Saya baru saja dikejar-kejar dengan orang jahat. Tolong saya, Kang. Saya sebenarnya mau aja bawa Mbak ke rumah saya. Tapi saya takut terjadi fitnah, Mbak. Kang, saya berjanji, Kang. Begitu kondisi saya pulih, saya akan segera pergi dari rumah, Kang. Tapi saat ini tolonglah saya, Kang. Saya mohon. Baiklah, Mbak. Silakan naik motor saya. Terima kasih banyak ya, Kang. Gimana sih lu? Bukannya lu tangkap terus lu bawa kemari, ini malah lu potret begini. Si bos kumaha sih? Kata si bos kalau misalnya ketemu sama si Hana atau apa tentang si Hana, lapor cepet-cepet sama si bos. Mana sampai saya nangkap, pikir gak tuh bos? Lu enak aja lu nih. Kan mikir. Tapi iya ya bos ya, saya mah bingung gitu, masih bingung sampai sekarang teh. Saya ngeliat si Hana teh kalau kemarin-kemarin mah biasa aja, sekarang mah jadi lebih cantik, manik kinclong teh. Saya mah jadi ragu itu tuh bukan si Hana, udah cantik banget, jadi nafsu saya teh ngeliatnya teh. Lu mah yang dipikirin cuma kinclongnya, cantiknya. Perempuan segala jadi ragu. Ya ini jelas si Hana lah. Gua kenal banget, gua apal sama dia nih. Tapi ini yang gua pikirin, ini yang sebelahnya nih. Ini siapa nih, Wang? Ngaku orang kaya beli kacamata aja gak kebeli. Itu masih Lutfi, suaminya si Lina yang jadi penghulu teh geningan. Oh ya, si Lutfi yang jadi penghulu itu ya, ini benar-benar. Gimana mau dibanting, kan ini menganjuk sama si bos masih hutang. Sekarang mau dibanting kayak begini, mau ganti kalau rusak. Ya ntar gua ganti, lu kok jadi ngelawan lu sama gua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya pulang sebentar, ada yang mau saya ambil di kamar. Setelah itu saya kembali lagi ke masjid. Saya nggak mau terjadi fitnah di sini. Tapi sebelum itu, Akang harus makan dulu. Ya Allah, makanan semua.
sebanyak ini kamu yang masak. Tapi kamu dapat uang dari mana? Bukankah kamu bilang kamu habis dikejar penjahat? Semua ini rezeki dari Allah. Dan rezeki tidak boleh ditolak. Ayo, silakan makan, Akang. Kamu nggak ikut makan? Aku nggak enak makan sendirian. Saya sudah kenyang. Wow, Neng Lina. Mau kemana? Mau pulang, Neng Lina? Mari, Kang. Tunggu dulu sebentar. Jangan buru-buru. Ada apa, Kang? Abang mau nunjukin sesuatu sama Neng Lina. Lihat. Ini suami saya. Perempuan ini siapa, Kang? Cantik ya? Hana namanya. Suami Neng Lina sekarang sedang menyimpan Hana di rumah kalian. Kang Lutfi, saya ingin berterima kasih sama Akang. Karena Akang sudah mau menampung saya di sini. Sudah sepatutnya sesama muslim kita harus saling tolong menolong. Kisah nyata Trans 7. Air sejuk pegunungan. Kamu tunggu sebentar. Pak, ada apa ini, Pak? Jangan asal suci kamu teh. Di mana wanita itu kamu umpetin? Wanita mana? Tadi malam teh kamu teh sampai tidur di masjid, ya kan? Hah? Sampai tidur di masjid, berarti teh kamu teh ngumpetin wanita di sini. Gak ada orang di sini, Pak. Gak ada orang, gak ada wanita siapapun. Gak, ayo. Makanya jangan suka ngumpetin wanita. Zina itu namanya, bukan muhrim. Suami saya nggak mungkin berani kayak gitu. Saya kenal siapa suami saya, Kang. Saya ini kan laki-laki, jadi saya tahu persis. Kalau Neng Lina tidak percaya, ya buktikan saja sendiri. Silakan. Neng Lina, Neng. Sekarang saatnya Neng Lina tahu kebusukan suami Neng Lina. Bapak cari itu nggak ada di rumah saya. Hah?
manusia teh ada. Yakin enggak ada tadi teh? Yakin pisan ada. Gagal lagi ini mah. Kamu si bos pasti. Apa lihat-lihat? Gelut saya. Muka aja takut-takutin. Diserem-seremin. Salah. Khawatir warga bisa balik lagi ke sini dan nemuin kamu. Mereka sangat marah, Ana. Kamu bisa celaka. Tapi yang aku heran, kenapa mereka sangat inginkan kamu? Semua ini berawal dari hutang, Kang. Orang tua saya terjebak hutang dan harus saya yang melunasinya. Dengan cara saya harus mau dijadikan istri kontrak. Saya tahu itu dosa. Maka dari itu saya kabur. Benar kata kamu. Tradisi itu adalah dosa besar. Saya sangat berharap Kang Lutfi dapat menghentikan tradisi kawin kontrak di desa ini agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya, Kang. Kemaksiatan di desa ini akan menimbulkan azab Allah. Jadi benar omongan orang-orang, kan? Kalau kau menyimpan perempuan di rumah kita, Kang? Nina, aku bisa jelasin ini. Hana, ini Lina, istri aku. Sekarang kau ngusir perempuan ini. Apa aku yang melakukannya, Kang? Hana ini perlu pertolongan kita. Kalau dia keluar dari rumah kita, dia bisa celaka. Sepeduli itu kamu sama dia, Kang? Sekarang kau pilih aku atau dia? Hana ini tamu kita. Kang, Kang, saya mohon jangan usir saya, Kang. Saya mohon. Jangan banyak ngomong, kau perempuan. Sekarang kau pergi. Saya, kenapa? Tanganku. Sekarang kamu pergi. Gak usah ganggu suamiku. Sekarang kamu pergi. Ini si Hana, Min. Iya. Kok bisa berubah, Min? Min, begini, Min. Anda janji sama ente. Iya, Wak. Karena Anda yang punya utang sama ente. Anda bakal tambahin fulus buat ente. Asal bisa nikah sama si Hana. Bagus, bagus. Tapi buat aneh, Wanabut. Hah? Yang penting fulus ditambahin. Soal kecil. Fafata Arab bilang, fulus remin fulus. Barang kasar jadi halus. Oh. Tapi ingat, ya. Anda harus menikah sama Hana. Oh iya. Anda gak mau tahu alasan apapun, Anda gak bakal mau dengar dari ini. Hana, Min. Si Awang kemana sih? Lama banget. Padahal gua udah adu domba Lina dan Lutfi lewat foto yang gua tunjukin. Min! Itu kenapa bengong? Oh iya. Cepet panggil si Hana. Ana sedang dijemput sama si Awang. Wanabut, tenang saja. Cepetan, dia dipanggil. Iya,
Iya, iya, sini, sini. Ini biarin dong, Min. Anda lagi pandang, Min. Iya, warna but. Warna but tunggu di sini, saya. Kita jalan, hati-hati ya. Saya jalan, ya. Tapi handphone kembalikan dulu. Ini nggak bisa diajak ngomong udah deh. Yang penting Hana yang terdatang ini. Iya. Ente harap awas ya. Harap lu. Ini baru soin barang. Soalnya dua ini ente. Ini panjang umur. Alhamdulillah. Stamin ya. Anda tunggu. Hati-hati kesandung ini. Jangan pernah balik ke rumah ini lagi, pergi! Pergi! Hana itu gak punya tempat tinggal. Dan dia mau dijual sama orang asing. Itu bukan urusan kamu, Kang. Apa yang saya bilang betul kan? Jadi saya tidak punya urusan sama Kang Bos, betul kan? Aduh. Utang lunas. Lunas? Dibawa Kang Bos? Bawa sekarang, ayo. Bawa. Aduh. Uang. Aduh. Ejok, Wan. Mana jangan. Jangan juga kalau sakit, mas sakit. Bangun. Lu. Kejar dia, jangan sampai lolos. Ini pinggang sakit. Udah kejar. Sakit. Kang, berhenti. Atau enggak aku yang pergi dari kehidupan kamu. Maaf, Fit. Hana itu tamu aku. Dan dia yang tanggung jawab aku. Tunggu dulu, aduh. Ini ngos-ngosan, ini udah mau pingsan. Sama, saya juga ngos-ngosan, capek. Aduh. Ini gimana, mau dikejar apa enggak? Ya, harus kejar. Masa mati di sini, ya. Ya, itu perempuan juga. Larinya cepat kayak bayangan gitu. Cerat. Udah kejar sana, ah. Iya, banyak ngomong, ah. Ayo kejar. Tunggu, ah. Yang murka. Ini akibatnya kita sudah lama tidak memberikan persembahan buat dia. Jadi kita mesti gimana, Pak Kades? Cepat kumpulkan semua hasil panen terbaik warga beserta hewan-hewan. Ayo cepat! Ayo.
tidak apa-apa? Alhamdulillah. Terima kasih sudah membantu saya. Gempanya sudah berhenti. Alhamdulillah. Hana, siapa kamu sebenarnya? Terlalu berat beban saya untuk wanita sekecil kamu. Kamu pasti bukan manusia biasa, kan? Saya hanyalah makhluk Allah biasa, Kang. Yang saya tahu, sebentar lagi desa ini akan ditimpa azab yang lebih besar daripada gempa ini. Azab yang lebih besar? Lebih baik sekarang juga akan kumpulkan semua warga dan bawa ke tempat aman. Kamu benar. Saya harus memperingatkan warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak, kita akan terkena bencana yang besar. Kita harus segera pergi dari sini, Pak. Walaupun desa sudah terkena bencana, masyarakatnya seakan-akan tidak peduli dan merasa lebih hebat dari penciptanya. Astagfirullahaladzim. Aku pasrahkan semua atas ketentuanmu, ya Allah. Alah, sudahlah, kamu jangan bikin ulah di sini. Ayo kita pergi. Kang, dengerin saya, Kang. Kang, kita harus cari tempat yang aman, Kang. Yaudah deh, Kang. Ayo. Ayo, Kang. Kebangetan nih kamu, Pi. Kebangetan si Abang. Kebangetan. Kenapa kebangetan? Kenapa, Neng Lina? Dia ninggalin saya, Kang, untuk wanita lain. Ya, tapi Neng Lina jangan sedih begitu, ya. Kang adakan jamin, ya. 101% hidup Neng Lina bisa terjamin. Ayo senyum dong. Senyum. Nah, ini ada hadiah buat Neng Lina, ya. Pertama, gelang. Yang kedua, kalung mutiara. Mutiara. Bagus banget, Kang. Ini buat saya. Ya iyalah, buat Neng Lina, buat siapa lagi? Hah? Alah, ini mah belum seberapa, Neng Lina. Yang lebih dari ini akan Abang kasih buat Neng Lina semuanya, ya. Tapi saya nggak mau kawin kontrak, Kang. Oh, untuk sama Neng Lina nggak pakai kawin kontrak. Bos, gawat, bos. Apanya? Itu mah gelang istri saya, bos. Ya udah, buat Neng Lina, ini aja nih, ini. Berarti gelang ini buat saya. Ntar dulu, lu main buat saya aja lo. Ini gelang gua, tau nggak lo? Lu kan belum bayar utang lu sama gua. Ya. Ingat? Bos, hitungan. Saya teh sampai lupa, Kang Bos. Si Lutfi sudah ngomplongin warga untuk membatalkan acara persembahan di Lereng Gunung. Ada persembahan lagi, Kang? Ada! Neng Lina kok tidak ikut?
semua warga mah sudah ngumpul, Neng, di sana, di lereng gunung. Iya, saya kesana, Kang. Akang, halnya jadi buat saya, kan? Iya, tapi ya, kawin sama saya, ya. Ya, sudah. Neng Dina ikut sama warga, ya. Dijamin aman. Lu ikut gua. Wah. Oh, iya. Ayo. Ah. Sayang, kamu sekarang ikut aku. Kita cari tempat yang aman. Gunung ini akan meletus. Lepasin, Kang. Aku tuh gak mau pergi sama kamu. Gunung Belimbing itu gak mungkin meletus. Makanya aku bawa persembahan untuk gunung. Astagfirullahaladzim. Ini perbuatan yang syirik, sayang. Dosa kamu tidak akan diampuni. Sekarang kamu ikut aku. Kita cari tempat yang aman. Aku udah gak mau hidup sama kamu lagi, Kang. Setelah kamu memilih wanita itu, aku berpikir untuk ninggalin kamu. Sekarang, kamu jangan halangin aku untuk pergi. Apa kamu yakin dengan keputusan kamu? Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Kamu tuh udah gak waras. Kamu tuh udah terpengaruh wanita itu. Ya Allah, hamba ikhlaskan dia karenamu, ya Allah. Tolong, tutup mata kalian semua. Ribu panasnya bisa merusak mata. Allahu Akbar. Sama siapapun aman tentram pokoknya ya, lu juga bisa Wang ya. Lu nikah aja lagi boleh boleh, boleh. Sama Neng Lina juga nggak apa-apa. Boleh kalau dia mau. Terima kasih atas pertolonganmu, ya Allah.
telah menyelamatkan kami dari mara bahaya, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada apa? Hana di mana, Pak? Hana. Ada apa, Kak? Tadi saya lihat mayat, Kak. Mayat? Di mana mayat? Tenang, Kak, tenang. Ceritakan apa yang akan lihat. Tadi di saat saya mau nyusul kalian, saya melewati jurang. Di situ ada mayat wanita. Ayo kita cek ke sana. Tapi bapak, ibu-ibu, harus hati-hati ya. Tanah di sini masih panas. Oke. Yuk, kita ke sana. Hati-hati. Hati-hati. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Kang. Ayo. Masya Allah. Hati-hati, Kang. Ibu, ibu. Astagfirullahaladzim. Mana? Innalillahi. Semuanya, mari kita urus jenazah Hana dengan baik. Ibu-ibu, minta bantuannya. Awas itu. Licin. Hati-hati. Subhanallah. Kok wangi banget. Sepertinya wangi ini berasal dari jenazahnya Hana. Kalau Hana meninggal, siapa yang ikut kita mengungsi lebih? Bukan manusia biasa, Hana. Semoga arwahmu husnul khotimah. Amin. Bagaimana jika ini terjadi pada Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Menghindar atau bersembunyi? Tentukan pilihanmu untuk jalan cerita selanjutnya. Karena di sini Anda sutradaranya. Tentukan yang Anda inginkan. Pick Your Plot mulai Sabtu 11 November. Jam 9 malam, hanya di Trans 7.